Kita sekarang akan mewawancarai Pak Jemu. Pak Jemu ketua kelompok tani Sumber Mulyo. Jadi beliau merupakan salah satu custodian farmers atau petani yang menjaga kelestarian tanaman mangga di lokasi ini. Pak Jemu sekarang berada di pembibitan nursery untuk aneka macam jenis mangga. Jadi di sini ada sekitar 33 aksesi mangga, 4 spesies. Jadi Pak Jemu silahkan nanti menjelaskan ini ada apa saja di sini. Kemudian juga kegiatan masyarakat sini dalam pelestarian mangga, ketuanya Pak Jemu, jadi dia yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang ada di lokasi ini. Ya, nama saya Pak Jemu, sebagai ketua kelompok tani Sumber Mulyo yang berada di Desa Tiron, Kaldukun Kaligayam, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan. Ini Pak Jemu. Ya, saya setelah ada kegiatan dari bekerja sama di Blue City. Ini ada pembibitan, yaitu mangga, ada 33 varietas jenis mangga. Sekarang sudah saya perbanyak macam-macam jenis. Ya, saya sebagai pelestarian lingkungan hidup mengumpulkan ya itu macam-macam jenis-jenis mangga, yang pertama, yang kedua, di bawah tanaman mangga itu, di bawah naungan mangga ada macam-macam tanaman seperti kacang tanah, kunyit, dan gadung. Ya, termasuk saya sebagai punya lebah itu yang menghasilkan madu, itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani Sumber Mulyo. Ya, di sini kebetulan ada pengolahan, yaitu pengolahan mangga kering yang sekarang sudah bekerja sama dengan Ray dari Amerika. Ya, kalau tenaga kerja ibu-ibu ada 28 orang, bapak-bapak ada 8 orang. Itu yang sekarang kita laksanakan, yang kita kerjakan dengan
tetangga kanan kiri yang di dekat rumah saya. Ada jenis macam mangga 33 macam varietas yang mengumpulkan hasil dari semua petani. Yang pertama seperti misalnya seperti ini, mangga santok kapur, mangga santok buto, dan ada mangga beku, dan ada mangga gurih, dan ada mangga dodonilo, ada mangga gadung, ada mangga kopior, ada mangga gulek, ada mangga pudang urang, ada mangga pudang umut. Siapa yang mengumpulkan dan memperbanyak? Yang mengumpulkan, yang memperbanyak itu sebetulnya itu hasil dari semua yang punya kebun mangga. Saya tanya itu namanya mangga apa, itu dari pemiliknya bilang kalau ini mangga seperti ini, mangga cantel, mangga cantrik, mangga bader, mangga poh, dan mangga mana lagi, mangga ireng, mangga lanang, dan mangga lulang, apa, mangga sili. Nah, terus cara memperbanyaknya bagaimana? Cara memperbanyaknya saya untuk mengambil entres dari kebun dari petani, saya ajak untuk menyambung bersama-sama dengan BBTP, kita diajari, dilatih, kita bisa menyambung mangga seperti ini. Sekarang berapa jumlah yang sudah diperbanyak? Sekarang jumlah yang kita memperbanyak dengan teman-teman petani ada 33 macam varietas mangga. Total pohon yang sudah diperbanyak berapa? Yang total mangga yang sudah diperbanyak sekitar 4.000. 4.000 ya. Nanti rencananya mau ditanam di mana ini, Pak? Kapan ya, ditanam? Rencananya ya ada yang ditanam di pekarangan, ada yang ditanam di kebun petani, ada yang ditanam kerjasama dari perhutani. Itu kebetulan ada lembaga LMDA. Ya. Jadi kapan menanamnya nih, Pak? Ya, petani sudah ada yang menanam itu tanggal 12 Desember. Kebetulan sudah ada petani yang menanam, yang mengambil itu ya sekitar ada 15 orang yang mengambil itu, yang kebetulan petani ini yang diambil yang disukai cuma mangga gadung, mangga madu, mangga pudang orang. Ya seperti itu. Ya saya sebetulnya saya bilang sama petani sebetulnya harus diambil satu-satu nanti biar apa ya, mangga itu enggak punah gitu. Kita lestarikan sama-sama. Sebetulnya saya juga enggak tahu, Pak, kalau ada semacam banyak varietas mangga itu kan saya telah ada sebelumnya kan sebelumnya tidak peduli. Kita tidak peduli yang punya mangga. Ini mangga apa, Pak? Nah, jenisnya. Ya, dari petani itu bilang, oh ini mangga podang, ini mangga dodonilo, ini mangga sengir, itu mangga sili. Itu yang memberi nama itu dari petani-petani sendiri. Turun-temurun namanya ya maksudnya? Berarti nama lokal ya? Nama lokal ya, namanya sejak dulu gitu ya. Dan memang secara karakteristik berbeda memang. Jadi kita ada kegiatan yang namanya registrasi, kemudian pembuatan katalog buah,
morphological catalog ya. Mengidentifikasi buah secara morfologi. Jadi kalau mangga beda itu daunnya berbeda, buahnya berbeda, pohon rasanya berbeda. Berbeda. Jadi namanya berbeda. Nah, berarti secara genetis memang berbeda. Yes. Di sini ada 4 spesies mangga, Pak. Yang pertama mangga Mangifera indica, kedua Mangifera laurina, Mangifera odorata dan Mangifera queni. Ada 4 spesies kita temukan. 33 aksesi. Kue ini sebetulnya sudah hampir punah. Beberapa jenis mangga di sini hampir punah, makanya kita melakukan perbanyakan di sini. Kue ini ada di sini, Pak ya. Ada kue ini di sini juga. Nanti akan ditanam di hutan, di kebun masyarakat, di kelompok tani ya gitu. Supaya keanekaragaman tetap terjaga. Jadi ini contohnya mangga yang sudah dikupas, bijinya digunakan oleh komunitas di sini sebagai batang bawah untuk perbanyakan tanaman mangga lokal begitu ya. Sebagian itu untuk kemarin saya untuk potong batang bawah, ini sebagian kita jual, sudah ada yang ngambil. Ya untuk batang bawah juga. Untuk batang bawah juga. Ya. Jadi proses pembibitan itu begini, bijinya kebetulan mangga podang ini bagus untuk batang bawah ya. Kemudian sebagian petani memproduksi batang bawah dijual, itu untuk dijual ya. Satu batang bawah harganya berapa, Pak? Seribu. Jadi kalau sudah bentuk tanaman 1000, nanti ditempel dengan tanaman yang ingin diperbanyak, ya. Tempel. Jadi di sini ada sekitar 14, Pak ya? 14. Ya di satu kebun ini kita sebut diversity block, ada 14 jenis mangga. Contohnya seperti ini, dikelola oleh kelompok tani. Ini yang punya namanya Ibu Numi. 14 nanti juga akan diperkaya dengan 33 jenis mangga sih salah ditanam di sini. Jadi nanti satu lokasi ini ada 33, Pak ya. Ada 33 jenis mangga. Ada yang nanti tanaman baru. Ya, Pak ya. Tolong 33 nanti tanam di sini, Pak. Jadi ada beberapa juga tanaman baru. Ini ya yang tadi sudah ada sih. Yang tahun kemarin itu sudah ada ya. Contoh itu petani kan maunya yang kita nanam, kita mudah untuk jual kan seperti itu. Tapi kalau ya seperti contoh mangga yang kita nggak laku itu cuma nanti satu tempat mungkin satu pohon. Ya, minimal setiap petani punya satu pohon tanaman langka. Mangga kopjor ini ku contoh ini ku Pak konten ini. Contoh seperti ini Pak, mangga kopjor umurnya sudah 103 tahun. Ini namanya pemilik Bu Nuni. Ini saya tanya sama Bu Nuni, ini Bu Nuni ya nggak nanam sebetulnya Pak. Ini tinggalan dari nenek moyang. Dari kakek neneknya itu. Sampai sekarang pohonnya masih bisa produksi Pak? Masih aktif produksi Pak. Ini masih ada buahnya. Ya yang ya sebagian sudah diambil Pak. Tapi masih banyak. Ini kalau produksi, wah banyak Pak. Satu pohon ini bisa menghasilkan kurang lebih 300 kilo. 3 kuintal Pak ya. Di bawah naungan pohon mangga Pak, jadi sebetulnya dari petani itu bisa manfaatkan hasil itu dari kunyit, dari gandum yang seperti ini Pak, contoh ini bisa dibikin pupuk gandum Pak. Menguntungkan nggak kalau hasilnya kunir yang tahun kemarin itu basah itu sampai 3.000 atau 4.000 per kilo, Pak. Per kilo. Kilo basah ya. Kalau kering mencapai 12 atau 14. Ini namanya mangga podang lumut, Pak ini. Pohon mangga podang lumut. Perbedaan sama mangga podang orang, Pak. Itu kalau podang orang itu kalau masak pohon itu kulitnya merah. Kalau
udang lumut itu kulitnya agak hijau. Hmm. Ya ada merah dikit-dikit. Di pasar harganya? Kalau di pasar harganya agak menurun, Pak, lebih mahal udang orang. Karena kalau udang orang itu keras pegangannya, kalau udang lumut itu memar. Nah, udang lumut itu biasanya rasanya agak asam. Asam-asam. Hmm. Ini mangga jaran, bentuk buahnya itu besar, panjang. Ini pohon mangga madu, Pak, umurnya 101 tahun. Itu kalau produksi itu memang hebat, Pak, mangga madu itu. Itu buahnya bentuknya agak bundar, besar. Itu dagingnya agak kandel, rasanya manis seperti madu. Hmm. Itu sebetulnya yang saya produksi, itu yang kita cari mangga madu ini. Ini pohon mangga golek, Pak. Ini umurnya ya hampir sama dengan mangga madu itu. Itu hasil produksinya lebih bagus, Pak. Harganya di pasaran ya lebih bagus. Lebih bagus mangga golek sebetulnya sama pohon orang itu. Masih ada mangga pudang orang, mangga ndok, mangga santok kabur, mangga santok kuto. Dan itu pohon induk semua, Pak? Oh, induk semua, Pak. Kalau mangga santok kuto sama santok kabur, Pak, itu hasil produksinya luar biasa, Pak. Cuma harga pasaran yang enggak, Pak. Hmm. Itu buahnya ya besar, tapi dagingnya agak memar, Pak. Sebagai pohon induk yang dilestarikan, Pak. Iya, itu. Kalau itu harga pasarnya kurang menguntungkan, apa yang mungkin diperbanyak juga, Pak? Ya, kalau diperbanyak pasti, Pak, karena itu saya kita coba untuk melestarikan. Sekarang mangga santap buto sama santap popjar itu, Pak, kita belum bisa menghasilkan olahan. Mungkin ke tahun ke depan kita bisa menemukan, kita olah, kita bisa menghasilkan olahan yang lebih bagus, yang bisa menambah kehasilan dari petani itu, Pak. Di Kabupaten Kediri ini telah dilaksanakan suatu kegiatan dari tim Biodiversity Internasional, di mana itu dimulai sejak tahun 2010 kemarin. Dan sampai sekarang kita telah banyak sekali mengambil manfaat yang ada, khususnya manfaat yang bisa diperoleh baik dari daerah maupun dari sisi petani mangga, khususnya di Kecamatan Banyakan atau desa di Desa Tiron khususnya. Setidaknya pada saat kegiatan tim Biodiversity itu telah mampu untuk melestarikan beberapa varietas dan seksi daripada mangga, di mana waktu itu telah diketahui ada 4 spesies mangga, yaitu Mangifera indica, Mangifera odorata, Mangifera laurina, dan Mangifera queni. Dan ada 33 seksi, yang ini tentunya merupakan satu kekayaan daerah yang telah mendapat sentuhan dari tim Biodiversity, dan ini tentunya merupakan satu tugas kami untuk melestarikan aksesi yang ada dimaksud. Selanjutnya juga harapan kami setelah nanti tim Biodiversity sudah tidak berada di Kabupaten Kediri, apa yang telah
dirintis oleh tim Universitas ini akan dapat kita lestarikan, sehingga kegiatan tersebut akan mampu memberikan suatu manfaat, baik manfaat di dalam hal pelestarian lingkungan maupun pelestarian komoditas mangga itu sendiri, juga dapat meningkatkan suatu tambahan pendapatan petani, khususnya di Kecamatan Banyakan, Desa Tiron, dan pada umumnya di Kabupaten Kediri. Untuk mungkin bisa juga kami sampaikan bahwa keberadaan tim Biodiversity Internasional di Kediri juga bisa membuka wacana bagi petani-petani mangga kita, karena petani-petani kita juga pernah diajak untuk beranjang sana, bukan hanya di tingkat nasional namun juga sampai tingkat internasional di Thailand, Chiang Mai, dan baru-baru ini juga di Malaysia, sehingga ada satu tingkat perbandingan. Di satu sisi kita mempunyai suatu potensi ternyata yang cukup bagus dibanding dengan negara-negara lain, namun di sisi lain para petani juga bisa melihat bahwa ada suatu tingkat kemajuan tersendiri di negara-negara lain. Ya, ini tentunya nanti akan bisa kita timba ilmu yang ada itu dan akan bisa kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Khususnya untuk mangga podang, memang mangga podang itu merupakan mangga ciri khas Kabupaten Kediri, khususnya di barat sungai, yang mungkin ini kalau kita kembangkan di wilayah lain ini rasanya akan berbeda, dan ini merupakan satu ciri khas yang tentu ke depan harus bisa kita tingkatkan produktivitasnya maupun juga bentuk olahan lanjutannya. Karena ada satu ciri khas dari komoditas mangga ini bahwa dia itu sekarang masih dalam on season, di mana panen itu hanya bisa dilaksanakan kurang lebih sekitar 4 bulan, November, Desember, Januari, Februari, sehingga pada saat-saat tertentu di luar bulan-bulan itu ini mangga ini tidak ada di wilayah tersebut. Untuk itu maka upaya untuk pengolahan lanjutannya ini memang perlu kita tindak lanjuti, sehingga pada musim-musim di mana tidak ada panen pun kita pun masih bisa merasakan bagaimana lebatnya mangga podang ini.